Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin memberikan informasi tentang manfaat dari daun seladri untuk kesehatan tubuh kita. Apa saja manfaat dari daun seladri ini? Saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu ada video terbaru dari Dokter Alam. Langsung saja ya teman-teman, apa manfaat dari seladri? Nah, yang pertama yaitu cocok untuk penderita diabetes. Manfaat daun seladri bagi kesehatan yang pertama ialah cocok untuk para penderita diabetes, membantu mengatasi kadar gula dalam darah. Ekstrak etil esetat daun seladri mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Manfaat yang kedua yaitu sumber antioksidan. Manfaat seladri bagi kesehatan berikutnya sebagai sumber antioksidan yang baik. Tubuh manusia membutuhkan antioksidan sebagai penangkal radikal bebas yang memicu bermacam-macam penyakit. Antioksidan yang berasal dari kandungan vitamin C, flavonoids dan beta karoten yang terdapat di daun seledri. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mencegah kanker. Kandungan antioksidan pada seledri yang cukup tinggi ternyata mampu menjadikan anti kanker alami yang baik untuk tubuh kita. Nah, antioksidan akan menyerang dan mencegah masuknya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini termasuk faktor utama pemicu timbulnya penyakit kanker. Manfaat yang keempat yaitu melindungi kesehatan hati. Manfaat seledri ialah mampu melindungi kesehatan hati. Seledri mengandung ekstrak metanol yang mampu melindungi hati dari akibat parasetamol dan karbon tetrakorida yang memiliki efek samping merusak hati. Manfaat yang kelima yaitu program diet. Nah, seledri cocok untuk kalian yang sedang program diet. Serat yang cukup tinggi untuk membantu seorang merasa kenyang lebih lama, Anda bisa menambahkan jus seledri dalam menu makanan sehat program diet dan sebagai pelengkap makanan sehari-hari. Manfaat yang keenam yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat seledri yaitu termasuk luar biasa pula, yakni mampu meningkatkan kesehatan jantung Anda karena seladri mengandung kalsium, kalium, magnesium, dan vitamin K yang tinggi untuk memberikan efek positif bagi kesehatan jantung, terutama vitamin K yang baik untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Manfaat yang ketujuh yang terakhir yaitu menurunkan stres. Manfaat seledri yang selain baik untuk fisik dan organ dalam, ternyata juga cocok menurunkan stres. Seledri baik untuk mental seseorang karena mengandung magnesium dan minyak esensial yang membantu menenangkan diri kita. Makanlah sedikit seledri menjelang tidur untuk membantu tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Itu saja ya teman-teman, 7 manfaat dari daun seledri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi dari Dokter Alam bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.